Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah dari Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, suami saya mengucapkan talak melalui WA dan dia mengusir saya dari rumah. Apakah yang harus saya lakukan, Buya? Berdosakah saya jika tinggal di rumah orang tua selama masa iddah? Dan apakah selama masa iddah suami tidak wajib memberi nafkah lagi kepada saya? Mohon pencerahannya, Buya. Cerai lewat WA. Ulama mengatakan bahwa seorang suami yang mencerai istrinya melalui surat, WA itu kan surat modern ya, dalam bahasa fikih dulu pakai surat. Kalau mencerai melalui surat itu namanya cerai kinayah, tidak akan jatuh cerai kecuali sang suami memang niat mencerai. Seorang suami menulis surat, istriku engkau aku cerai, dibaca oleh sang istri, tidak jatuh cerai kecuali memang dia niat, karena surat adalah kinayah bukan syariah. Kecuali suratnya bunyinya begini, jika kamu membaca surat ini maka kamu tercerai. Maka kalau istri baca, jadilah cerai, bukan karena omongannya, karena istrinya membaca. Beda ini masalah fikihnya, jelas ya. Istriku, jika kamu baca WA ini kamu terceraikan. Kalau istri yang baca beneran, jatuhlah cerai. Tapi kalau istrinya cerdas, orang lain suruh baca, nggak jatuh cerai. Alhamdulillah. Baik, sekarang balik pertanyaan. Anggap saja suami mengatakan engkau aku cerai, tidak akan jatuh cerai kecuali ditanya dulu suaminya, niatmu apa? Ya khilaf. Biasanya itu biasa. Ayo udah. Kalau niatnya mencerai, jatuh cerai. Kemudian anggap saja dia niat mencerai. Lalu kemanakah wanita itu hendak pergi? Ketahuilah bahwa jika wanita sudah dicerai, dia boleh pergi ke rumah orang tuanya. Dia boleh pergi orang tuanya. Akan tapi bagi wanita yang masih ditolak talak raj'i, tolak itu ada dua. Namanya tolak raj'i sama tolak bain. Tolak raj'i itu adalah talak satu dan dua yang dijatuhkan seorang suami. Tolak bain itu adalah istri yang membayar untuk dicerai. Atau tolak tiga itu bain kubro. Jadi kalau tolak raj'i masih bisa rujuk dalam iddah, seorang suami mencerai istrinya tolak yang pertama, itu raj'i. Atau nikah apa balik lagi tolak yang kedua, namanya raj'i. Kalau wanita dalam tolak raj'i, iddah tolak raj'i, menanti dalam tolak raj'i, selagi masih dalam iddahnya, dia punya hak tinggal di rumah suaminya dan suami wajib memberi nafkah, dan dia boleh dandan. Barangkali suaminya batalin, bisa rujuk kembali. Coba masih bisa di rumah itu, baik ya, karena tolaknya tolak satu dan dua. Tapi kalau tolak bain, perempuan yang minta cerai dengan khuluk tadi membayar, atau seorang laki-laki naudzubillah mencerai istrinya dengan tolak tiga, namanya bain kubro, maka sang istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan juga enggak boleh tinggal. Sudah enggak boleh, enggak ada harapan kembali itu. Enggak boleh tinggal di situ. Dan tidak wajib diberi nafkah kecuali istri dalam keadaan hamil. Berarti anaknya siapa itu? Anaknya suami. Maka sang suami saat itu wajib memberi nafkah karena kehamilannya. Seperti itulah kisahnya. Semoga Allah menjauhkan dari perceraian. Jangan gampang-gampang cerai, nyesal ada nanti. Cerai itu adalah guyonannya aja. Jadi lagi ya, guyonannya jadi, seriusnya adalah jadi. Semoga Allah menjaga rumah tangga semua yang telah menikah, yang cekcok jadi indah, yang belum menikah cepat menikah. Allahu a'lam bishawab.